Oke, guys, kembali lagi bersama saya Roni di channel Roni Pernando 21. Dan kali ini aku gak bakalan coba mainin game Sekolah School Simulator dulu ya teman-teman. Aku bakalan mainin game yang berbeda ya, game Limbo. Kalau kalian mau mainin gamenya, kalian bisa download di Play Store. Kalian ketik aja Limbo, ntar ada sendiri di Play Store. Dan ini game berbayar, kalau kalian gak mau bayar, kalian bisa download di Google. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dinyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya, dan tembusin kalau bisa 1000 like ya. So, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke gameplaynya. Oke, pertama kita disuruh buat ngatur itu ya, ngatur kontrol gitu ya. Karena aku main di HP jadi gak usah diatur-atur lagi. Halo guys, selamat datang di game Limbo. Dan kali ini kita bakalan coba buat mainin game Limbo ya. Dan kali ini aku belum pernah mainin game ini ya, dan belum pernah sama sekali ya coy. Baru nemu di Play Store, bakalan aku mainin. Semoga aja kalian suka. Kalau kalian suka bakal kalian lanjutin lagi part keduanya. Enggak sih, bakal kelanjutin lagi juga sih part keduanya ntar. Dan di sini kita dimulai dari seorang anak kecil atau gimana sih, yang semuanya pandangannya warna hitam, hitam putih ya. Background cuma hitam putih ya. Karakter kita juga hitam putih. Di sini kita jalan-jalan aja dulu ya, karena aku nggak tahu tempatnya. Dan di sini gimana sih? Kayaknya ditarik. Ini kayak mirip game itu ya, game Little Nightmare. Nightmare yang mainnya Miao. Miao dulu juga main game ini sih. Dan sini semuanya hitam putih doang ya. Nggak ada yang, gamenya simple sih, tapi keren sih. Game ini juga buat ngelatih otak coy, cuma banyak teka-tekinya ya. Kalian pasti seru dah main game ini, dan sadis juga sih ini game. Oke, di sini kita buat naik kapal. Coy, disuruh naik kapal. Dari sini bisa nggak sih naik atas? Oh nggak bisa, bisa coy. Kira kalau kita naik atas bisa jatuh ke bawah ya. Di belakang bisa nggak? Oh bisa juga di belakang. Karakter kita ini anak kecil atau orang dewasa sih? Soalnya itu warna hitam semua ya. Oke, di sini kita berlayar pakai kapal. Kapalnya cuma lurus ke depan doang. Ya namanya juga game HP gitu kan. Ini kalau kalian tahu gamenya itu mirip Little Nightmare ya. Oke, di sini kita naik. Oke, nggak bisa naik ya, karena kita nggak nyampe, karena kita terlalu pendek. Mungkin kita pakai kapal. Iya nggak sih? Oh iya, bener guys. Kita tarik dulu kapalnya. BTW dia kan kecil, kapalnya gede, bisa ditarik ya. Ya adalah namanya juga game kan. Kayak kita naik ke kapal sini, kita loncat ke atas kayaknya sih. Oh iya bener guys, bener guys. Kan udah aku bilang game ini buat ngelatih otak kita ya. Nah, kita jangan loncat ke situ coy. Kita harus yang benar-benar itu, soalnya duri. Kita bisa ketancap kali ya. Aku juga gak tahu ya. Aku juga nggak mau mati. Karena kita pro player gitu kan. Oke, kita jalan aja lurus ke depan. Ini gamenya cuman kayak gini ya, cuman hitam putih doang ya. Kita kayaknya tersesat di hutan deh. Kayaknya di depan ada jebakan deh. Oh ya benar dong. Ah mati deh karakter kita, sedih. Karakter kita mati ya. Kita bakalan coba lagi yang kedua. Kali ini aku nggak bakalan gitu. Oh disuruh tarik ya. Oke, kita tarik. Terus kita loncat. Oh, hampir. Berarti mati ya kita. Kayak kita berhasil dari jebakan yang kedua. Di sini juga banyak jebakannya ya, dan buat ngelatih otak dulu sih. Oke, kita langsung suruh loncat. Di bawah jalannya buntu ya. Oh, di atas kita disuruh buat nggak itu ya, berayun mungkin ya. Oke, kita coba dulu. Nggak nyampe coy. Nggak nyampe ya guys, kita pakai ini. Oh ngerti aku. Ini kan dibawa ke bawah, terus kita naik ke atas ntar kan. Kok malah loncat sendiri. Oh sorry guys, tadi cuman kesalahan teknik ya.
Kayak gitu, coba tarik ini, kita tarik. Kayak kita tarik. Aku ngerti sih. Ini kan kalau kita naik dia bakal ke bawah tuh kayunya, enggak ke... Nah, gitu loh maksudku. Oh, enggak nyampe, enggak terlalu terlalu tinggi ya. Terus terlalu tinggi ya. Betul, kalau kalian baru pertama main sih susah sih, aku juga susah ini. Kalian bisa liatin aku aja mainnya. Dan BTW kalian jangan lupa follow Instagramku juga ya. Di follow guys. Yang 4000 follower ya. Namanya Roni Fernando 1031 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih 3109. Hampir kita mati ya. Gara-gara di batu ya. Dan BTW kalian hati-hati ya kalau main game ini. Soalnya banyak jebakan coy. So, aku bakalan coba naik ke atas. Kita bakalan coba. Aku bisa nggak sih namati game ini? Kayaknya nggak bisa deh. Karena soalnya durasinya panjang coy. Sampai 1 jam lebih kali ya. Bakalan aku buat part keduanya ini ya. Kayak di sini kita ke dalam air. Dia bisa berenang gak sih? Berarti kalau ada papan gini dia nggak bisa berenang deh. Nah kan mati kan? Bener kan teoriku? Oh di sini ada tali coy. Kita harus naik ke atas mungkin ya. Mungkin jalannya bukan di sana, bukan jalannya kita lewat ke atas kali ya. Pakai yang papan ini, kayak papan siapa bukan sih? Kotak mungkin ya. Mungkin pakai kotak ini kita bisa naik ke atas ya. Oh, keren juga sih ini game. Mengasotak kita ya. Oke, kita harus diayunin deh. Nah, kita ayunin aja. Seru sih main game ini meski hitam putih doang, tapi seru sih. Aku lebih suka game-game gini sih daripada game-game yang gak jelas gitu kan. Oke, kita naik naik sini terus loncat lagi. Jangan sampai kalian jatuh ya. Kalau kalian jatuh bisa mati mungkin sih atau tidak. Oh, kita disuruh buat dorong kayu ini, guys. Oke, kita turun lagi ke bawah. Hampir. Berhati kita. Oke, kita jangan hati-hati kali ini, jangan sampai mati ya. Kalau mati nggak jauh sih ngulang, kalau mati ngulang di daerah sini aja sih. Ini kue-kue ini kotak nggak perlu lagi kita. Oh, pakai kayu ini deh kayaknya. Kita dorong. Oke, kita dorong. Kayaknya masih belum nyampe deh, kita dorong lagi. Ini hati-hati ya kalian dorongnya, jangan terlalu dalam, kalian bisa tenggelam coy. Oke, ini dilepas, kita naik. Pam, oke. Itu berhasil ya guys dari jebakan kedua dan mengasotok juga ya. Dilihatnya di mana ya? Di YouTube sih. Ini ada laba-labanya deh. Oh, di sana ada itu coy. Ada jebakan gitu ya. Buat apa ya? Ini apa? Laba-laba. Ah! Kita ambil mati hari lagi laba-laba. Oke, kita atur rasa hati. Soalnya tangannya itu bisa nusuk kita ya. Nah, kalian lihat coy. Nah, kan dia bisa menusuk kita doh. Mati kan? Udah bilang tadi. Enggak. Oh, mati kan. Nah, kan ini coy. Yang buat kataku sadis. Ih. Pokoknya kalian hati-hati lah main game ini. Kalau yang kalian penakut, kayaknya kita harus itu deh. Kayak harus nih ngambil jebakan di atas itu deh. Terus jebakannya kita taruh di bawah tangannya dia, terus tangannya dia kejepit gitu loh. Itu sih teoriku ya. Ay, goblok. Astaga. Gobloknya mati guys. Enggak lihat soalnya. Yang kalian nata tadi ya, jangan terlalu dekat sama tangannya, kalian bisa mati coy. Oh iya, kayaknya jebakannya itu kita harus memancing dia buat nusuk kita, terus dia nusuk ke tanah gitu kan, terus jebakannya jatuh gitu loh ya, kayak getar gitu ya, kayak laba-labanya gede tuh ya. Kita sekali lagi pancing sekali lagi. Oke, jebakannya udah turun, kita ambil dulu. Goblok dah. Karakter kita goblok ya, dia suka loncat sendiri coy, padahal aku nggak mau loncat ya. Oke, coba kita dorong. Kita nggak bakal mati lagi sekali ini ya.
kita nggak bakal mati lagi. Sekali ini kita bakalan coba buat dorong. Oke, ayo tusuk, 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 tusuk. Nah, benar kan guys? Bener. Oh, enggak gitu yang kejepit ya. Tangannya patah ya. Ini laba-labanya yang gede atau kita yang kecil sih? Oke, yang kedua sampai yang berapa ya? Oh, satu kali lagi ya. Hati-hati ya guys, sama tangannya, sama kakinya, dia bisa nusuk kita loh. Oke, di sini kita taruh. Mati kau, mati kau. Oh, enggak, kecil ke enggak kena ya, enggak kena ya. Kalian juga harus saat itu ya, pasang yang benar ya. Oke, kita menang. Tekannya patah ya. Kayaknya laba-labanya raksasa deh. Laba-labanya pergi ya. Oke, kita kesempatan kita buat lari dari laba-laba itu. Kayaknya horornya mulai mulai dapat ya. Kita dikejar laba-laba. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, apa-apa. Kalian juga hati-hati ya sama yang lubang-lubang gitu ya. Karena kita selekas sekali jatuh bisa meninggal, coy. Oke, kita ke atas. Eh, kok kita jalannya pelan sih? Eh, kenapa sih? Kita kenapa sih? Oh, kita kenal jaringnya, coy. Kena jaringan laba-laba itu kan jebakan gitu ya. Oh, di atas kita juga ada yang kena ya. Eh, mati mati mati. Ih, kita ditusuk. Sakit banget ya. Sakit banget itu pasti. Kita diikat sama jaringnya ya. Dan juga ada juga orang lain, coy, selain kita ya. Oke, kita nggak mati ya. Padahal kita udah ditusuk ya. Oke, kita gerak-gerakin. Oh, bisa digerakin itu. Bisa digerakin. Oh, mungkin kita... Oh, aku ngerti ngerti. Kalau digerakin kita bisa jatuh ya. Oke, gitu. Gitu lagi sih. Kita udah kayak pocong ya. Iya sih, iya enggak sih? Ya mirip pocong ya. Pocong ya, warnanya juga putih gitu kan. Oke, kita loncat-loncat kayak pocong. Oke, memori kepenuh ya. Adalah bodo amat. Kita loncat, pem. Oke, kita loncat. Loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Dan tadi juga ya kalian kalau loncat di sini, baru saja aku bilang hati-hati aku yang jatuh. Kalian jangan sampai itu ya jatuh ke bawah ya, karena kalian langsung mati ya guys. Oke, gitu benar-benar. Soalnya gelap nggak kelihatan. Oke, loncat. Ini kenapa dah? Oh, kita harus dorong itu buat masuk ke dalam lubang. Astaga, mati terus. Sudah berapa kali aku mati ya? Kalian bisa hitung di bawah ya, guys. Kalian bisa jawab di bawah, di komen di bawah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya juga ya. Karena satu like buat kalian dari kalian itu sangat berharga buat aku, guys. Dan kalian juga sama aja kalian nyumbang ya. Oke, kita gak boleh lambat-lambat. Gak boleh pelan-pelan, kita harus dorong ini terus kita pergi jauh-jauh, coy. Oke, kita harus pergi 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 pergi. Oke, kita berhasil ya. Gitu ya guys, kan udah aku bilang main game ini butuh konsentrasi dan otak yang pintar ya. Dan kalian juga jangan sampai baru juga mau dibilangin sih. Tolong beda kita ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita jangan sampai mati lagi. Oke, kita loncat. Atau kita akan meninggal lagi. Kalian juga hati-hati ya, soalnya batunya jalan, boy. Oke ya, kita mundur-mundur. Kita udah kayak pocong. Astaga, mati lagi. Pokoknya kalian hati-hati ya, guys. Jangan sampai kalian terlalu maju dan terlalu mundur ya. Soalnya licin. Laba-labanya bakal ngejar kita nggak sih? Oke, kita coba buat hati-hati pelan-pelan aja ya. Sneaky-sneaky gitu kan. Jangan sampai kita jatuh lagi. Kita dikejar. Ada laba-laba. Dengus-dengus. Gas. Laba-labanya ngejar kita ya. Ketangkap sih. Enggak sih. Udah ketangkap sih ini. Jangan sampai. Lanjut. Oke. Berhasil ya.
kita satu. Mati enggak sih? Mati enggak sih? Oh, enggak guys, enggak guys. Beruntung ya kita enggak mati ya. Dan laba-labanya masih ngejar kita ya kayaknya. Ada teman kita, ada teman. Oh, tidak guys. Tidak. Teman kita mati, cuy. Kita dijebak ya, kita. Astaga, kasihan banget sih. Aku pengen selamatin dia sih. Kita yang mati kan. Kita mau nyelamatin orang, kita yang mati. Sumpah sih ini kayak aku belum tahu ya ceritanya itu gimana. Teman kita mati ya. Oke, kita nggak boleh. Kita jangan, kalian jangan lama-lama ya. Kalian harus pakai otak juga sih main ini. Kalau udah aku bilang, kalian harus mainnya hati-hati dan pakai otak juga, cuy. Nggak salah otak kalian ya. Oke, kita sampai sini. Kayaknya videonya sampai sini aja dulu deh, guys. Soalnya durasinya udah 30 menit, 30 menit ya. Oke guys, videonya sampai sini aja dulu. Jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan bakalan juga lanjutin lagi part keduanya ini. Kalian tunggu aja, dan aku bakalan main game sekolah-sekolah simulator juga ya. So, thanks for watching.